Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini hari ini Apta Channel akan melakukan pemanenan burayak ikan koi ya, guys ya. Ini umurnya sekitar sebulan lebih lah, ini sebulan setengahan ya, guys ya. Ini bulannya nanti jadi yang 35 sentian lah, di candel nanti ya. Diayak, dayakan pakai lele itu kan, kalau koi itu bisa ya, bisa diayak. Ini mungkin diambil yang 35 cm, terus yang kecil-kecil lagi nanti dipelihara di sini lagi lah, terus yang 35 cm nanti dijual. Monggo nanti teman-teman barang ada yang pengen memelihara ikan koi nanti bisa hubungi saya lah. Ini karena kolamnya itu sudah sana ini 1, 2, 3 lah, 3 udah penuh ya, udah penuh burayak koi. Jadi nanti dirajinkan saja, nanti dijual yang ukuran 35 cm. Terus yang kecilnya lagi nanti dipelihara di sini lagi. Tuh ikannya ya, lihat muter-muter, kayaknya agak banyak ini. Oke, nanti lanjut ya proses pemanenannya. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa lah ya, bantu like, share, and subscribe, guys. Untuk Apta Channel agar bisa berkembang. Ini panasnya ini luar biasa ini hari ini ya. Ini panasnya luar biasa. Ini jam segini aja sudah mataharinya sudah semelat ini di punggung itu sudah panas. Oke, lanjut nanti pas waktu pemanenan. Dan nanti teman-teman yang membutuhkan bisa langsung hubungi saja ya nanti melalui Apta Channel. Harganya sangat bersaing lah pokoknya lah, terjangkau, sangat terjangkau. Soal harganya nanti kalau sudah dipisahkan yang kecil sama yang besar, nanti saya baru ngomongin harganya, guys. Oke, lanjut nanti ya, guys. Nah ini ya teman-teman, ini kolamnya sudah airnya sudah tinggal sedikit, tinggal waktunya saya lakukan penangkapan ikannya, pengangkatan. Oke, langsung saja ya, saya mau tangkap dulu. Dan jangan lupa pakai air yang bersih ya ini ya, buat nampung ikannya di pokor ini ya, pakai air yang bersih biar ikannya sehat. Oke, langsung saja ya lakukan proses penangkapannya, guys. Nah ini ya teman-teman, pemanenannya sudah selesai. Ini tadi pas mendokumentasikannya, videonya itu nggak selesai karena HP-nya itu kepanasan sampai kemebul, sampai tantin-tantin. Ternyata HP-nya itu terlalu panas, karena ini panasnya memang luar biasa ya, jadi nggak sampai selesai. Dan ini ikannya sudah terkumpul di sini guys. Nah itu ada beberapa yang mati, itu dicapit kepiting itu tadi ya, kepitingnya memang banyak dan ganas. Itu ada yang mati berapa ekor. Ini sudah terkumpul di sini. Ini mungkin sekitar 5-6 ribuan lah. Nah nanti saya rajinkan dulu ya, saya ayak dulu ya. Mungkin proses pengayakannya enggak saya video karena ini cuacanya itu panas sekali ya. Jadi untuk memvideokan itu enggak kuat ini HP-nya kena panas seperti ini ya. Enggak kuat kena panas. Jadi nanti saya ayak dulu, saya rajinkan, baru nanti saya video lagi yang ukuran-ukuran 35 itu yang mau saya jual, karena yang kecil itu nanti mau saya pelihara lagi ya, dia lagi di kolam sini lagi ya guys ya. Oke, lanjut nanti di proses sehabis diayak ya guys ya. Ini panasnya memang luar biasa, jadi nggak berani video lah, kasihan HP-nya. Ini mungkin suhunya ini 35 derajat mungkin ini suhu udaranya. Oke lanjut nanti ya guys ya, saya mau ngayak-ngayak dulu guys. Ini dia teman-teman, ini sudah selesai pengayakannya, ini sudah diayak semua ya. Ini mungkin stoknya sekitar 3.000 ekoran lah, 3.000 ekoran ya. 35 cm karena ini pakai ayakan lele 35 ya, kemudian ukurannya 35 cm. Nah ini untuk harganya murah saja ya. Ini beli per 1000 ekor 500.000 perak. Per 1000 ekor 500.000, jadi harganya itu 500 perak. Ini masih bagus-bagus lah pokoknya lah, karena ini nggak ada yang dipilih ya. Nggak ada yang dipilih karena kolamnya itu sudah penuh semua, jadi dijual semua saja. Ini ada yang cacat, ini dibuang saja. Nah ini harganya 500.000 per 1000 ekor. Nah ini ya guys ya, ini sekedar buat sampel saja ini ya, buat sampel. Ini ikannya seperti ini, ini masih penuh warna ya. Ukurannya 356 cm lah ini, karena dicantel pakai ayakan lele ya yang ukuran 35, jadi ukurannya sekitar 356 cm, paling gede 6 cm mungkin. Ini masih campur-campur ya, ada sanke, ada goromo, karena ini anakan indukan goromo, jadi masih penuh warna lah. Ini yang lainnya masih di penampungan. Nanti kalau ada yang deal beli misalnya, nanti dikarantina di air yang bening kurang lebih 2 hari, jadi pengirimannya nanti airnya bersih ya guys ya. Ini untuk sementara karena penampungannya penuh semua ya, penampungannya penuh semua, jadi saya taruh di sini dulu. Ini ikannya ya, ya kurang lebih 3-4 ribu lah kurang lebih. Monggo ya teman-teman yang minat, harganya seperti yang tadi saya bilang itu 500 perak per ekor. 1000 ekor jadi 500.000 per 1000 ekor, jadinya 500.000 ya guys ya. Nih ikannya ya, sekedar buat sampel saja. Ada tangco, ada kuhaku, pokoknya cuma nggak banyak ya, karena ini akan ikan koi sanke guys, indukannya sanke goromo, jadi memang lebih berwarna ya. Kalau ikan anakan indukan ikan koi goromo sanke itu lebih berwarna dibandingkan dengan kuhaku, itu banyak polosannya guys ya. Oke guys, itu ya 500.000 dapat 1000 ekor. Nanti mungkin dibawa pulang nanti ya, tapi ini cuacanya ini panas banget, jadi ikannya nanti kalau diutik-utik terus nanti takutnya nggak sehat karena kepanasan. Kayak itu ya guys ya, review atau panen ikan bersama Apta Channel dan sekalian review harganya ini ya. Jadi jangan lupa 500.000 itu dapat 1000 ekor guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya guys ya. bantu Apta Channel agar bisa berkembang. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.